Pancasila. Merdeka. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, saat ini kami berada di Balai Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dusun dan Kepala Seksi Kesejahteraan. Pelaksanaan ini saudara dilaksanakan pagi ini bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2023. Tentunya seperti yang terlihat di dalam layar monitor Anda, kegiatan pagi hari ini berjalan cukup hikmah, saudara. Dan marilah kita tanyakan kepada Kepala Desa, Panitia dan Ketua PBD, serta perangkat yang terlantik pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya dari tahapan demi tahapan akhirnya dalam pengisian perangkat desa di Desa Kuripan Kidul akhirnya terlantik sudah Kepala Dusun dan Kepala Seksi Kesejahteraan pada hari ini, saudara. Mari kita tanyakan kepada Kepala Desa Kuripan Kidul, Bapak Bejo Parmin. Salam Pancasila. Merdeka. Ya Pak Kades, ya. Ini dari tahapan demi tahapan ya pelaksanaan pengisian perangkat desa di desa Bapak, khususnya di Kuripan Kidul, maksud kami ini sudah terisi komplit. Tentunya harapan ke depan pemerintahan Desa Kuripan dalam mengejar target pembangunan seperti apa nih Pak Kades? Oke, terima kasih bahwa pada hari ini, tepatnya dalam tanggal 6 Juni 2023, alhamdulillah di depan itu telah selesai mengangkatkan perangkat dari Kardus 3 dan Kasih Kendra. Mereka sudah memenuhi syarat dan sampai dengan hari ini untuk pelantikan. Semoga di Desa Kuripan dan ke depan akan lebih baik, lebih sejahtera masyarakatnya. Hari ini pelantikan dari dua perangkat ini. Yang pertama dari Kardus 3 bisa maksimalkan dari wilayah itu sendiri. Dengan Kasih Kendra yang baru ini juga akan meningkatkan daripada kualitas atau kerja dari perangkat yang ada di desa, meningkatkan pembangunan di desa, meningkatkan dari semua lini. Karena kalau saya lihat sekarang sudah masuk ke ini perangkat di Kuripan itu terutama masuk ke milenial. Jadi mulai dikatakan perangkat saya sekarang sudah masuk ke perangkat yang sudah masuk ke era milenial. Mudah-mudahan ke depan ini harapan saya Singgoyong, Singrumpun kerjasama untuk membangun desa ini yang lebih baik, lebih sejahtera dengan masyarakatnya. Oke, terima kasih Pak Kades, sukses selalu seiring dengan perkembangan teknologi. Ya. Perangkatnya tadi adalah kaum milenial, mudah-mudahan Desa Kuripan ke depan akan semakin maju. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Alhamdulillah, setelah mengalami menjalani beberapa tahap proses pengadaan perangkat desa, baik kaur, kesejahteraan, dan kadus telah diselesaikan dengan baik. Harapan kami kedua perangkat tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memajukan masyarakat desa Kuripan, tercipta masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berdaya. Alhamdulillah untuk pengisian perangkat desa Kuripan sudah selesai dan hari ini diadakan pelantikan. Alhamdulillah pelantikan juga sukses. Kemudian nanti ke depan desa kami dengan perangkat yang baru ini yang masih muda-muda ini bisa sukses dan maju.
Terus kemudian nanti kesananya juga ada lagi yang masih paling 2 tahun ya, di sini yang paling orang yang S1 untuk perangkat. Nanti desa kita bisa maju terus. Terima kasih Mbak Diva dan Mas Amin yang pada kesempatan siang hari ini telah terlantik menjadi perangkat desa di Desa Kuriban Kidul ya. Ini kepada Mbak Diva dulu ya. Ini harapannya setelah terlantik kepada masyarakat Kuriban ke depan seperti apa nih Mbak Diva? Harapan dari saya mungkin nanti bisa baik Kuriban itu untuk membangun terus makin maju. Tentunya ke depan ingin memberikan warna yang terbaik ya untuk pembangunan Desa Kuriban Kidul. Oke. Okay. Ya Pak Sarmin, Mas Sarmin ini tentunya ke depan setelah jenengan terlantik menjadi perangkat desa nih harapan kepada masyarakat Kuriban seperti apa nih Pak Sarmin? Kepada Desa Kuriban Kidul yang lain dengan kerjasama yang baik dalam perangkat desa warganya. Oke, terima kasih, sukses selalu dan selamat menjalankan amanah untuk bangsa dan negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Kesugihan Bapak Kardian Galih Wicaksono SSTP, yang kami hormati dan Ramil 06 Kesugihan, Kapolsek Kesugihan, Kepala Desa Kuriban Kidul, beserta perangkatnya, calon terlantik beserta keluarga, Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan taufiknya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa Kuriban Kidul Selasa 6 Mei 2023 dimulai. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan kepala desa oleh Ibu Asisah Kurotu Aini SIP. Kepala Desa Kuriban Kidul
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Keputusan Kepala Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Nomor 141.32/22/2023 tentang pengangkatan Saudara Sarmin sebagai Kepala Dusun Dukuh, Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Nomor 141.31/23/2023 tentang pengangkatan Saudara Dimo Sekar Asri SS sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kepala Desa Kuripan Kidul menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat nomor 141.32/22/2023 nama Sarmin, tempat tanggal lahir Cilacap 12 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMA, jabatan Kepala Dusun Dukuh Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Nomor 141.31/23/2023 nama Diva Sekar Asri SS, tempat tanggal lahir Cilacap 19 April 2001, agama Islam, pendidikan S1, jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan efektif sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Kuripan Kidul pada tanggal 31 Mei 2023, Kepala Desa Kuripan Kidul, cap ditandatangani Parmi Tembusan, Camat Kesugihan. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Terlantik menempatkan diri. Kepala desa menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan oleh Kepala Desa. Kuripan Kidul nomor 141.32/22/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pengangkatan Saudara Sarmin sebagai Kepala Dusun Dukuh Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dua, Saudara Diva Sekar Asri SS sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, sesuai dengan keputusan Kepala Desa Kuripan Kidul nomor 141.31/23/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pengangkatan Saudara Diva Sekar Asri SS sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab.
yang diamanatkan kepada saudara. Semoga Tuhan bersama kita. Amin. Persiapan pengambilan sumpah. Saksi menempatkan diri. Rohaniwan menempatkan diri. Pengambilan sumpah perangkat desa oleh kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengambil sumpah saudara Sarmin sebagai kepala dusun Dukuh, saudara Dibasakan Asri SS sebagai kepala suci kesejahteraan pada desa Kurban Kidul, Kecamatan Kesugihan, sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 10 Ayat 1, perangkat desa sebelum mampu jabatannya dilantik oleh kepala desa dengan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tanggung jawab terhadap pengamalan kode etik pemerintah desa. Sumpah ini pada akhirnya merupakan pernyataan seseorang yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai atas dasar kesadaran. Sumpah ini di samping disaksikan oleh semua yang hadir sekarang juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Tuhan Yang Maha Esa mengetahui, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum saudara saya ambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara. Satu, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh seluruhnya yang berlaku bagi desa
Bupati Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, penandatanganan secara bersama-sama oleh terlantik. Kedua, Kepala Desa Kuripan Kidul selaku pengambil sumpah. Ketiga saksi, satu saudara Anwarul Pucat SS, saudara Ratiman, dan rohaniwan kembali ke tempat. Pemberian surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa kepada terlantik. Kepala desa kembali ke tempat. Terlantik kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.